To the next level. When the time comes, we shall rise to the occasion. Speed and finesse will become one. We will bring passion and fire. Whatever it takes. To finish strong. Facing all obstacles in our direction. We're here to make history. Selamat siang menjelang sore, para IBL fans dimanapun Anda berada, di seluruh penjuru dunia manapun Anda berada. Yeah. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami IBL TV, ataupun yang menyaksikan melalui RTV. Belum ada Bung ya, nanti ya, siaran langsung nanti ya. Yep. Ini merupakan pertandingan kedua di hari ini. Hari terakhir seri ketiga, yeah. Yogyakarta langsung dari Gor Among Rogoh. Ya. Pertandingan kedua di game ini antara Hang Tuah Sumatera Selatan berhadapan dengan Satya Wacana Salatiga. Hang Tuah sekarang berada di peringkat yang ketujuh dan Satya Wacana berada di peringkat yang ke-8. Ini merupakan starting line up dari Hang Tuah Sumatera Selatan. Rida Aris, Januar Guntara, dan Budianto dari Universitas Esa Unggul. Dari ITHB, Randika. Dari SMA Lombok, Bung Fadlan Minala. Diarsiteki oleh pelatih muda Tondi Raja Sailendra. Dan ini merupakan starting five dari Satya Wacana Salatiga. Rioni Rahangmetan. Number
Pemain andalannya Budi Cinto, Ragil, Firman, Rioni, dan Mustafa Ramadan. Kelima-limanya lulusan dari Universitas Kristen Setia Wacana, Bu. Betul sekali. Ya, inilah pertandingan kedua di hari terakhir seri ketiga dari Kota Yogyakarta. Saya Edison Wardana dan Bung Ridwan akan mencoba memandu jalannya pertandingan sore ini yang bakal seru sekali antara Hang Tua Sumsel dan ya. Setia Wacana Salatiga. Sekedar catatan kecil sebelum pertandingan dimulai, kemarin saat Hang Tua Sumsel sempat melakukan perlawanan sengit menghadapi tim papan atas Pelita Jaya IMP Jakarta. Mereka menempel ketat hingga akhir kuarter ketiga, namun di kuarter keempat Pelita Jaya berhasil untuk memisahkan diri dan mengakhiri pertandingan dengan keunggulan 62-46. Sementara Satya Wacana Salatiga mampu mengalahkan dengan meyakinkan JNE Bandung Utama dengan kedudukan 72-53 melalui penampilan spektakuler dari Ragil dan juga Firman Dwi Nugroho. Betul sekali. Ya, sekarang Januar jaga oleh Budi. Ini Januar dan Budi Cipto lawan semasa kuliah, Bung. Iya. Sebenarnya karena kan Budi Cipto tadinya di kuliah di Bandung. Begitu ya. Widya Tama. Terus transfer ya. Ditarik oleh Satya Wacana. Apa yang menjadi X factor dari kedua tim ini yang bisa kunci kemenangan dari mereka? Pertama-tama catatannya adalah pressure yang ada pada pemain Hang Tua, karena di pertemuan mereka di kota Malang di seri yang kedua, bahwa Hang Tua pada pertemuan pertama di seri kedua tuh Satya Wacana bisa mengalahkan dengan skor yang tidak terlalu jauh, 70 melawan 65. Pada pertandingan tersebut Ragil mencetak 21 poin, sedangkan Firman tuh like seperti yang sudah kita tahu gitu, Bung, Mister double-double, 17 poin dan 16 rebound. Itu adalah seorang maksudnya itu adalah Firman ya. Di kubu Hang Tua waktu itu yang jadi penyetak agak terbanyak adalah Fadlan 17 poin, Andre Kayana 16. Tapi tingginya free throw attempt yang didapat dari Satya Wacana ini yang justru menjadi kunci mereka bisa mengalahkan Hang Tua. Free throw loh, Bung. Free throw. Perbedaan free throw waktu itu ya. Yes. Dan baru saja Respati Ragil membuka perolehan angka untuk Satya Wacana Salatiga. Turnaround jumper. Gak boleh meleng, Bung, jaga Ragil. Ah! Randika falling. Turnover. Licin mungkin bolanya, Bung. Ya. Oh, sebenarnya ditepak oleh Rioni ya. Namun masih aman, strip dari Rioni. Budi Cipto. Firman di high post pada Budi Cipto. Ragil targetnya. Oh, saya pikir langsung ditembak, ternyata ditungguin sampai dijaga, Bung. Bali falling kedua dari Randika. Too quick foul dari Randika. Ya, belum. Pertandingan baru berjalan 2,5 menit dan Randika sudah mengumpulkan 2 personal foul. Ya. Jaga Ragil harus pinter, Bung. Ya. Nah, udah ketinggalan. Apa saya bilang? Untung tidak masuk, Bung. Ya. Dari pertandingan kemarin pada waktu Satya Wacana bertemu dengan JNE Bandung Utama, Ragil memang sedang on fire juga ya. Ya. Dan apa tembakan-tembakannya yang jarak jauh maupun yang menerobos-terobos ke jantung pertahanan Bandung Utama sangat sulit dihentikan oleh anak-anak Bandung Utama kemarin. Ya. Sekarang Satya Wacana bermain zone, Bung. Ya. 1-2-2. Fadlan balik ke Januar. 3 point Januar. Belum masuk. Fidaris tidak berhasil. Passing cepat ke depan. Pada Budi Sucipto, kick out keluar. Mustafa Ramadan. Mustafa Ramadan memiliki kemampuan untuk menembak jarak jauh juga, iya. Seperti terbukti kemarin sempat menembakkan 3 angka. Ya, ada switch sana, Bung. Switch. Rioni. Mustafa Ramadan. Tembakan. Masuk, Bung. 2 angka. Long 2. Baru dibahas, Bung. Baru dibahas. Langsung membuktikan. Budianto. Asing keluar. Januar. Fadlan. 2 angka saja, Fadlan. Dan Fadlan masuk. Merupakan kontributor poin yang penting sekali buat Hang Tua Sumsel. Game melawan Satya Wacana 17 poin dia, Bung. Iya. Paling banyak
Dan di game terakhir pada waktu melawan kemarin ya, melawan Pelita Jaya, Fadlan juga sangat berperan. Iya, betul sekali. Terus menempel Pelita Jaya. Betul sekali. Oh, gagal. 3 point kedua. Fadlan kembali pada Januar. Budianto. Big move. Oh, passing yang baik. Haris! Passing yang baik dari Budianto. Menghasilkan angka. Empat sama, kedudukan sama kuat sekarang. Hampir bung hilang. Full court trap. Budianto, jaga Rioni. Masih Budianto. Acun! Ups. Tapi kendor lagi dengan Firman. Acun, layup cu. Oh! Defense yang baik. Tinggal 5 detik. Defense yang baik dari Fadlan, Bung. Benar. Dan pertandingan ini selain para pemain yang bertanding, ini merupakan apa pertarungan antara dua pelatih muda ya, dua coach muda. Raja Tondi Selendra dan juga Every Meldi. Betul sekali. Saya yakin mereka akan menjadi coach-coach yang andalan Indonesia di masa mendatang. Nah, masuk. Januar, cepat ke depan. Ada Randika di sana. Mulyanto juga sudah membantu. Second break. Fadlan. Dua angka kembali Fadlan. End off, pada Randika, balik ke Januar, pick and roll. Januar open chat sebenarnya. Oh, Januar! Wah, Fadlan hampir, offensive rebound. Oh, maksudnya Haris. Budianto, pass break dari Rioni. Budianto, one-on-one dengan Budi Sucipto. End off, tidak, Firman. Bermain low post sekarang, melawan Frida Haris. Frida Haris! Berhasil menahan gerak-gerik dari Firman. Budianto. Tunggu saja, Januar di sana. Randika. Ini Haris. Oh, tersangkut, Bung. Oh, dapat lagi, Bung. Terlepas bolanya sempat. 11 detik. 11 detik. Kick out. Terbaca oleh Rioni. Budi Sucipto. Penyelesaian yang bagus sekali dari Budi Sucipto. Block shot yang gagal dari Fadlan. Karena kecepatan dari Budi Sucipto, murid Tuan. Cepat sekali. Dan Hang Tua sebenarnya harus segera melakukan pergerakan tanpa bola ya, pemain-pemain yang kelihatan masih terlalu statis. Karena jaganya zone, harus ke kanan, Bung, perlu shooter. Benar. Oh, Budianto. Skyhook yang gagal mengenai samping dari backboard. Mereka jaganya zone, Bung, perlu shooter, Bung. May Johnny dan The Flash kelihatannya disiapkan di pinggir lapangan. Bunda putih, ditembak, Bung, masih, Bung. Gagal. 3 point percobaan ketiga dari Ragil, belum berhasil. Fadlan sekarang. Fadlan. Fadlan. Jab. Fadlan. Masih ke bawah. Frida Haris, step back. Oh, manis sekali tembakan. Bagus sekali. Frida Haris. 6 sama, Bung. Rioni, Rangametan. Rioni, spin move. Layup. Gagal. Scoop yang gagal dari Rioni. Sayang sekali pantulan terlalu atas, Bung, ya. Iya. Kalau tidak bisa poin itu, Bung. Ya, mari. Frida Haris. Budianto. Budianto, penetrasi. Frida Haris terbuka. Frida Haris, open shot. Randika berhasil. Oh, hampir Randika. 2 point saja. Belum berhasil, Ragil. Ya. Sudah 4 kali attempt, Bung. Iya. Satu yang berhasil, yang sisanya belum berhasil, Bung. Januar, hari Sabtu juga sudah disiapkan di sana. Bersama juga dengan Patikawa. Randika, curl. Ada Randika! Kick out keluar. Budianto, dua angka. Gagal. Ada Randika, kah? Gagal diselamatkan oleh Randika. Pergantian pemain dari kedua tim. Andre menggantikan Rioni Rangmetan. Mejoni. Patikawa, Ari Sabto, dan Uda Putih. Ragil Pamungkas, pemain andalan dari Satya Wacana, sudah mencoba menembak 2-pointer ya, 1 dari 6. Dan masih 0 dari 4 dari 3-pointer. Ya, terlihat sisa-sisa kelelahan game kemarin masih ada, Bung. Ya. Dari Hang Tua, Bung. Rotasi yang tepat.
Tapi kalau melihat apa kelelahan anak Satya Wacana, saya kurang bisa apa mengkonfirmasinya ya. Ya. Karena berulang kali saya melihat pertandingan Satya Wacana di mana Ragil dan Firman Dwinugroho bermain penuh 40 menit, tapi di pertandingan berikutnya juga bermain penuh 40 menit. Dan mereka tidak apa terlihat menurun performanya. Ini mungkin masih belum panas istilahnya kalau istilah musim. Ya. Baru saja Nur Putih melakukan blocking foul terhadap Budi Sucipto. Hampir 8 menit quarter pertama ini telah berjalan dan kedudukan masih 6-6. Very low scoring game. Ya. Kick out. Oh, steal ball. Dan ini dia the flash. Ricardo Andre. Orlando Nur Putih. Cepat sekali, Bu. Iya. Andre falling yang pertama. Andre Adriano. Iya. Dan The Flash. Ketahuan, Bung. Iya, The Flash bertemu dengan Iron Man hari ini. Firman Dwinugroho. Ini perang antar komik-komik Marvel kayaknya nih, Bung. Ya. Superhero. Marvel. Nggak ada yang jaga, Bung. Dua angka. Oh, nggak ada yang jaga. Iya. Padahal dijaga Jopi Kiai. Yang baru bergabung di Jogja, dari Jogja Bung, Yopi Kiai. Iya. Karena cedera di meniskus ya Bung ya. Iya. Yopi Kiai, dari Budi Sucipto. Vincent, bikin roll dengan Budi Sucipto. Masih Budi Sucipto, masih mencari orang. Oh, hampir. Oh, penetrasi, baseline. Wow, baik sekali Bung. Sayang, kurang akurat. Reverse layup dari Yopi Kiai. Saya masih melihat Yopi itu masih pincang Bung sebenarnya ya. Iya, masih belum terlihat 100% ya pergerakan dia. Patikawa. Patikawa. Masih Patikawa. Oh, Patikawa. Gagal. Fake move dari Patikawa. Seperti lagi. Jaga oleh Patikawa sekarang. In the isolation Bung. Step back pasti. Oh, in. Pasti step back, udah ketahuan Bung. Dan akurat sekali tembakan Ragil dan ini merupakan warning buat Hang Tuah Sumsel. Iya. Mejoni mencoba membalas. Belum berhasil Mejoni. Lashat. Ya, 22 detik tersisa di quarter pembuka ini, 8 sama. Ya. Hang Tuah Sumsel dengan Satya Wacana salah 3. Ada beda 2 detik Bung. Iya. Antara shot clock. In game clock. Terbaca oleh Ari Sabto. Oh, bagus sekali. Ah, sayang sekali. Ya, itulah akhir dari kuarter yang pertama antara Satya Wacana Salah 3 melawan Hang Tuah Sumatera Selatan. Masih seru, Bung. Ya. Walaupun low scoring ya. Ya, masih sama kuat ya. Masih sama kuat. Seperti yang kita harapkan, pertandingan Betul. Seru antara dua tim yang kini menduduki peringkat 7 dan 8. Ya. Baiklah para IBL fans, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini lewat. Lagi untuk quarter kedua, pertandingan kedua di hari terakhir seri ketiga Yogyakarta live dari Gor Among Rogo Yogyakarta antara Hang Tuah Sumsel melawan Satya Wacana Salah 3. Dan sekedar informasi bahwa setelah pertandingan kedua ini akan ada dua big match
pertama antara akan bertemu Garuda Bandung dan melawan M88 Aspak Jakarta. Dan seri ketiga Jakarta ini akan ditutup pertandingan big match antara Satria Muda Pertamina Jakarta melawan CLS Knights Surabaya. Andre Kaya telah masuk bersama Aris Sabto, Fadlan Minala, Mei Joni, dan juga Ricardo Orlando Onibuti. Di sisi Satya Wacana masih terlihat Firman Yunigoro, Mustafa Ramadan, dan juga Respati Ragil berserta Budi Sucipto di sana. Langsung mencetak angka, Bung. Mei Joni. Mei Joni salah satu shooter andalan. Pemain muda yang menjadi bisa menjadi salah satu pemain andalan timnas Indonesia nanti ya dengan prestasinya dia ini. Ya, bermain small sekarang. Hang tua bermain small, Bung. Short. Ya, sentuhan terakhir ada di Firman. Ya. Ini Patikawa harus rajin-rajin box out, Bung. Benar. Karena perbedaan tingginya lumayan ya. Ya. Yang Steven Patikawa 190 ya. Pemain yang sudah sangat berpengalaman sekali, kelahiran tahun 82. Screen, Hari Sabtu ada di atas, open shot. Gagal, ada Mei Joni. Bola Satya Wacana, Mustafa Ramadan akan melakukan inbound. Ya. Pada Budi Sucipto. Saya melihat kedua tim masih belum berkembang pola permainan, Bung. Ini karena mungkin sama-sama ketatnya defense yang dilakukan. Dan, Bung, ditungguin, hampir Bung. Saja. Ditungguin, Bung. Mau dia putih. Apabila Anda berkedip, Anda tidak melihat itu dari mana tadi. Bung Ridwan aja apa enggak ngelihat, Bung. Hampir saya tidak melihat. Lihat replay-nya aja, Bung. Gimana kita replay-nya? Nah, waktu di replay baru kelihatan, Bung. Tiba-tiba ada udah putih, Bung. Itu namanya The Flash. Yang roll sekarang. Iya, udah putih. Ulu putih, kick out keluar, Ari Sabto, baseline penetration, Patikawa, Patikawa, bank shot, gagal, ada Yayan, Ulu putih 3 point, belum berhasil masuk, wow, Andre Ariano cepat ke depan, traveling, yes, traveling betul, traveling, traveling Bung, tapi merupakan pas yang sangat akurat sekali ya, passing yang baik, passing yang baik dari Ragil Bung, one handed pass. Iya betul traveling. Respati Ragil Pamungkas. Sesuai dengan namanya. Ya. Luar biasa. Muda putih pada Hari Sabto. Tekayana. Bermain lopos Tekayana. Kikot keluar. Mei Joni. Kembali dua angka Mei Joni. Belum berhasil kali ini Mei Joni. Andre, Budi Sucipto, bikin roll sekarang dengan Mustafa Ramadan. Oh, penjagaan yang baik, challenge yang baik. Ah, ditip oleh Mei Joni. Andre Kayana, bukan merupakan sebuah volley. Ya. Menggerakkan kaki betul Mustafa Ramadan. Masih wajar mungkin menurut wasit ya. Okay, spin, step back. Hari Sabtu, Bung. Terkena tangan ya? Iya. Harus pintar-pintar Hari Sabtu. Menjaga momentum. Tapi Hari Sabtu merupakan pemain defensif yang ideal ya untuk menjaga Respati Ragil. Iya. Tinggi dia, badannya dan juga apa kelincahannya. Iya, itu yang harus dimiliki untuk menjaga Ragil ya. Ya. Dan berpengalaman, Bung. Iya. Bukan cuma itu, tapi punya pengalaman. Ragil selalu punya masalah dengan free throw ya, Bung ya. Sayang sekali ya. Kelihatannya gitu. Apa mungkin dia lebih baik, mungkin step back 1-2 langkah gitu. Mungkin terlalu dekat. Dari garis free throw ya? Dari garis free throw. Mundur gitu ya, step back free throw-nya. Free throw yang kedua, masih gagal. Dan selalu menyentuh di bagian belakang ya. Dalang, ya. Bagian belakang ya. Mei Joni, open shot. Belum berhasil Mei Joni. Firman Dwi Nugroho dengan defensive rebound. Iya. Mister double-double, Bung. Iya. Kick out, tidak. Terlalu memaksakan. Muda putih.
Mejoni. Patikawa, Patikawa, baik sekali Patikawa. Posisi badannya udah menang atas Mustafa Ramadan ya. Dia langsung dinaikin ya Bung ya. Dan 14-8 untuk sementara Hang Tuah Sumsel. Ah, ini Bung yang harus diawasi Bung. Ah, 3 point ketiga atau keempat Bung? Ini merupakan ketiga. 3 point yang keempat. Keempat, sayang sekali belum berhasil. Sekarang mismatch, Patikawa dan Budi Sucipto. Hari Sabto, behind the back. Time out, harus time out Bung. Udah kejauhan Bung, bahaya Satya Wacana. 16-8 untuk sementara Hang Tuah Sumsel memimpin. Ya. Sampai sejauh ini Hang Tuah bisa mendikte offense maupun defense dari Satya Wacana Bung ya. Benar. Itu menyebabkan mereka bisa leading sekarang. Ya, dan ini tidak lepas dari apa kontribusi dari Ari Sabto dan juga Frida Susanto ya. Frida Aris ya. Frida Aris Susanto. Ya. Dua-dua pemain cukup berpengalaman, Bung. Ya. Frida pernah bermain untuk Satria Muda. Ya, para IBL fans, kembali saya ingatkan, ya, setelah ini ada big match. Yang pertama, kalau Anda punya koneksi internetnya bermasalah, Anda bisa menyaksikan melalui Raja Wali TV atau RTV. Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat dan game yang kedua pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dan setiap tayangan pertandingan di seri yang ketiga, Anda bisa menyaksikan juga melalui RTV setiap hari, Senin sampai dengan Jumat. Senin sampai dengan Jumat. Monday till Friday. Friday. Yeah. Pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Jumat jangan lupa Bung, IBL Courtside. Pukul 22. Rioni Rahmetan sudah masuk menggantikan Budi Sucipto. Sekarang Andre Kayana yang jaga yang senior harus Bung. Iya. Iya. Yeah, in the back. Wow. Firman. Hilang Bung. Still. Hampir. Hari Sabto. Belum berhasil. Rioni. Wow, Rioni. Ah, sayang. Pantulannya, Bung. Sayang ya. Sekali Rioni. Leap yang gagal. Wow, cepat sekali ke dalam. Kick out keluar lagi. Hari Sabto kosong. Hari Sabto. Tidak, 2 poin saja. Hari Sabto pendek. Terlalu pendek, Bung. Sayang. Ragu-ragu sepertinya hari Sabto ya. Ya. Cepat ke depan sekarang. Oh, ya, falling. Andre Kayana. Falling terhadap Respati Ragil. Ya, 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 ya. Dan memang pada waktu pertemuan pertama mereka ya di seri 2 di Malang pada saat Satya Wacana menang atau Hang Tuah Sumsel, itu Respati Ragil dan Firman Dwi Nugroho bermain cemerlang. Dan kedua pemain ini masih belum menampakkan kecemerlangannya di hingga di quarter kedua ini. Ya, ada sedikit luka di Firman, Bung. Ya, di pipi kanan mungkin terkena sikut, bisa terlihat dari sini juga. Tadi ada benturan dengan Andre Kayana. Oh, time out. Satya Wacana time out. Satya Wacana mengambil time out yang kedua di first half. Satya Wacana harus mengambil ini, Bung. Untuk memberikan sedikit waktu kepada Ragil mendapatkan perawatan dari tim medis mungkin. Ya. Dan para penonton semakin banyak yang mengalir masuk. Ya. Aspak Garuda, Bung. Aspak Garuda habis ini. Ya. Dan ini merupakan pertandingan yang bakal seru sekali. Ya, apalagi Aspak baru saja memenangkan game penting semalam. Game penting, Bung. Game penting melawan CLS Knight Surabaya. Dan tentunya hal ini mengangkat reputasi dari Aspak itu sendiri, namun juga memberikan target ya yang lebih besar lagi. Betul. Karena ini merupakan kesempatan buat Garuda Bandung untuk membuktikan bahwa mereka layak ada di peringkat 4. Mereka layak ada di tempat dan mereka bisa mengalahkan tim yang mengalahkan tim nomor 1. Pasti Garuda penasaran, Bu. Karena di Malang mereka kalah tipis. Benar. 70-75. Iya. Dan kita bisa melihat para pemain-pemain dari
Aspak dan Garuda kurang lebih ya dari saat nomor 1 sampai 12 semuanya seimbang semua ya. Oh iya 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 iya. Saya tidak melihat ada satu lini pun dari satu posisi pun yang satu tim bisa mendominasi yang lain. Betul. Setiap pemain ada match up yang sesuai, yang setara di tim lainnya. Masih seru. Ya. Ya, sebelum menyaksikan Aspak, kita lanjut lagi ke pertandingan antara Hang Tuah Sumatera Selatan berhadapan dengan Satya Wacana Salah Tiga. Sekarang baru kali ini Bung Firman dimainkan di low post ya. Langsung mencetak poin Bung. Benar. Baru dan, kali ini. Dan ini yang harus dilakukan oleh Satya Wacana ya, ya, ya harus, masih harus. Ada Mustafa Ramadhananya dan kedua pemain ini belum terkena foul trouble. Ya. Sebaliknya Om Bung, pada saat offense harus bermain di Andre Kayana. Benar. Karena Andre Kayana yang menjaga adalah Mustafa Ramadhan. Belum ya. Berhasil offensive rebound yang baik ya, dari Stephen Patikawa. Ya. Ah. Ini yang mesti dilakukan oleh Hang Tuah Sumsel ya. Dia tahu bahwa kekuatan Satya Wacana di bawah itu adalah di Firman Dwi Nugroho. Mereka harus lebih agresif menuju pada dirinya dengan berharap agar wasit bisa apa memanggil call-call yang favorable buat mereka. Iya, iya. Warna putih. Hari Sabtu di sana. Dari tengah tuh. Oh, kenapa nggak ditembak? Oh my God, dia lihat ada Firman mungkin, Bung. Split second terakhir, Ari Sabto berubah pikiran. Melihat Firman udah mau siap-siap mau ngeblok, Bung. Iya. Andre, long two dari Andre. Mesti main di Yayan, Bung, kalau menurut saya. Iya. Atau main di Ari Sabto. Andre Kayana dengan mudah, Bung. Iya. Kayak free throw ya, Bung? Iya. Rioni lupa deh pemain senior ya. Dan Andre Kayana. Hilang, Bung! Steal! Kesalahan langsung dimanfaatkan oleh Uni Putih. Dua iya. Poin tambahan untuk Hang Tuah Sumsel. Kesalahan dari Rioni, Bung. Ragil kembali disiapkan langsung dengan segera, Bung. Mereka harus berhati-hati untuk membawa bola. Apalagi dengan kecepatan Uni Putih. Iya, Firman. Iya, betul. Harus bermain di bawah, Bung. Iya, falling. Firman Dwi Nugroho, semakin berjalannya liga ini, semakin mengharum namanya. Semakin banyak orang yang semakin mengenal. Selain Respati Ragil Pamungkas, juga ada Firman Dwi Nugroho. Ya, Frida Haris masuk, Bu. Frida Haris, ya. Mendapat tugas untuk menjaga Firman. Ya. Melakukan trick play. Tidak sempurna. Mencoba Budi ya, mencoba. Yeah. Nice try Budi. Why not, why not. Ya, yeah. Brandon sekarang, Punyanan. Bermain bersama Muda Putih. Andre Kayana mendapat pressure sekarang dari Respati Ragil. Pick and roll, kembali Andre Kayana. Dan Firman Dwi Nugroho tadi sudah berusaha untuk memblok shotnya. Rainbow shot. Udah di challenge, Bung. Iya, yeah, apa? Nggak ada bantu. Wah, sayang. Help side. Dari tidak show, Bung. Dari tidak show. 3.5 menit tersisa di quarter kedua ini. Masih Patikawa. Muda Putih. Oops. Sedikit ngebluff. Ah, terkena, Bung. Andre Adriano. Gagal. Terlalu memaksa, Bung. Ya, terlalu memaksa. Tadi. Salah, Bung. Harusnya menunggu jadi second break, ya. Iya. Aduh, steal. Budi Cipto masih di sana. Dan sejauh ini defense dari Hang Tuah Sumsel ya cukup mampu menetralisir dari Respati Ragil maupun Firman Dwi Nugroho. Iya, tadi barusan Andre Kayana berharap bahwa Punyanan langsung ke bawah ya. Iya. Januar. Punyanan. Main low post di bawah. Wow, Bung! Andre Kayana. Sore ini luar biasa sekali. Pada saat game lawan Satya Wacana pun dia mencetak 16 poin, Bung. Iya, dan ini sudah 8 poin dia cetak. Sementara Firman Dwi Nugroho baru 2 poin dan Respati Ragil baru 6 poin. Iya, ditahan sekarang dengan Afid Aris. Brandon. Andre! Sekarang 3 poin. Brandon meninggalkan Andre. Tadinya mau mencoba pestil, Bung. Iya, Andre. Namun visi dari Firman baik, Bung.
Hendri kelihatannya mengambil alih top scorer buat Satya Wacana. Yayan! Sekali lagi Yayan memberikan opportunity buat timnya. Luar biasa Yayan, Bung. Ya. Dari mulai keluar pick dia udah memantau, Bung. Bahwa Ragil tidak ada di belakang dia. Ya. Andre Adriano telah mencetak 5 poin. Coach Avery Meldy memberikan instruksi bagi timnya di 2 menit terakhir sebelum masuki halftime ini. 17-24 Andre Kayana di garis free throw untuk Hang Tua Sumatera Selatan. Poin. Ya, free throw pertama sempurna. Apabila Hang Tua bisa memenangkan game ini, dia membayar kekalahan mereka. Track record yang buruk di seri Malang, Bung. Ya. Mereka hanya 2 kali menang. Ya. Saat ini Hang Tua telah menang 2 kali dan ini kesempatan mereka untuk bisa menang ketiga ya. Di 2 seri pertama, seri pertama dan seri kedua cuma 2 kali menang ya Hang Tua Sumsel. Tim foul Hang Tua, Bung. Ya. Hanya butuh sekitar 5 detik untuk bawa bola dan... Safely, Bung, fouling katanya. Blocking foul. Ya. 1 menit, 54, 17-26. Januar mendapat tugas menjaga Respati Ragil, Bung. Cocok juga nih, matchup antara Januar dengan Respati Ragil, Bung. Ya. Oh, steal yang baik. Steal yang baik dari Brandon. Di steal lagi, tapi falling, Bung, sayang. Ya. Brandon gerakannya cepat sekali ya. Dia mampu apa move side to side. Ya, ya, sehingga ya. Memberikan blind side tadi. Ya. Saya suka matchup antara Januar dengan Ragil. Karena mereka pernah satu tim, Bung. Ya. Satya Wacana, kan? Januar. Tentunya ada pengetahuan tersendiri ya, Bung, ya. Januar ya. Dalam ya, trik-trik ya. Dari Ragil. Betul. Briaris. Switch. Pick and roll sekarang, Januar. Shelfly, kick out keluar. Brandon, 3 point. Masih miring, Bung. Mustafa Ramadan. Mustafa, defensive rebound. Hampir, Bung. Wow, falling, Bung, dari Aris. Betul sekali, falling. Terlihat jelas. Cukup keras tadi, benturan. Tidak ada yang mengantisipasi passing yang salah dari Ragil, Bung. Iya, itu dia. Karena semua sudah terfokus ke bawah ya, ya, melihat Ragil ya. Dan harus membox out Firman. Firman, benar sekali. Mustafa Ramadan. Mempunyai Firman dan Ragil itu luar biasa, Bung. Ya. Sama satu tim. One to punch sebenarnya, kalau ya. Bisa di apa dimaksimalkan. Tapi juga masih diperlukan supporting cast yang bisa apa mensupport mereka ini ya. Mungkin tidak harus bertanggung jawab untuk mencipta poin lagi karena mereka udah ada Ragil dan Firman. Yeah. Tetapi masalah rebound, masalah distribusi bola, masalah box out waktu defense itu yang diperlukan oleh Satya Wacana saat ini. Betul. Fadlan kembali masuk menggantikan Patikawa. Namun peran-peran tersebut lumayan bisa diambil oleh Andre Adriano. Andre Adriano ada di sana, juga Mustafa Ramadan yang memberikan menit-menit yang berharga ya. Sebagai pemain posisi 4. Kosong tubuh. Safely. Dari passing, sayang sekali. Sekarang Fridaris. Berusaha menekan sekarang Fridaris. Iya, fake shot. Fadlan! Ah, terlalu tinggi, Bung, sayang. Safely. Menjaga Ragil sekarang, Safely. Big. Step back. Wow. Oh, sayang belum masuk. Brandon. Posisi yang susah sekali. Betul, Bung. Defense yang bagus dari itu memaksa Ragil untuk menembak dari posisi yang susah. Iya. Lasiat, Bung. Kick out keluar. Fadlan. Belum berhasil. Fadlan. Tinggal. Oh, terlalu cepat attack-nya, Bung. Kalau menurut saya, Bung. Wow, Budi Sucipto. Lolos dari pengawalan. Cepat sekali. Ya, tembakan half court shot dari Fadlan. Akhiri quarter yang kedua, 20-26. Untuk sementara Hang Tua masih unggul atas Satya Wacana Salatiga
sayang pada keburu-buru, Bung. Ya. Apabila bisa menghabiskan chat clock ya, menunggu waktu sampai akhirnya tidak terjadi punishment yang dilakukan oleh Budi Sucipto ya. Oke, itulah tadi. Dan itulah keunggulan dari Satya Wacana 2026. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Reporter dalam diri kita. Kayak Ed Hezalwe, reporter cuaca yang nyelamatin hasil kerja keras kita. Ed Swanky Traveler, reporter yang ngasih lihat indahnya dunia. Reporter bola dengan komennya, inspirasi dari reporter kreatif, reporter jalan pintas dan para reporter lainnya. Terima kasih untuk reportasenya, karena kamu Indonesia menemukan. Simpati, your everyday discoveries. Energy drink.
Dengan segala aktivitas yang kita lakukan, air minum menjadi bagian penting dari keseharian. Karena air minum tidaklah sama. Aku mencari perbedaannya, karena aku harus yakin dengan apa yang aku konsumsi. Ku cari jawaban kepada ahli air, Dr. Masaru Emoto. Ron 88, peduli hidup sehat. This is our time. IBL Reborn. Game on. We're here to take it to the next level. When the time comes, we shall rise to the occasion. Speed and finesse will become one. We will bring passion and fire. Whatever it takes to finish strong. Facing all obstacles in our direction. We're here to make history. This is our time. IBL Reborn. Game on. Ya, masih dalam pertandingan antara Hang Tuah Sumatera Selatan melawan Satya Wacana Salatiga.
Masih bersama dengan saya Edison Wardana dan Bung Ridwan. Cukup produktif Bung di kuarter yang kedua ya. Iya, sangat produktif. Tadi kuarter pertama baru 6-6. Iya, tadi produktivitas yang kita maksud bukan dari perolehan angka ya, tapi produktivitas dari terutama dari defense Hang Tuah Sumsel ya, yang dengan sukses mampu menetralisir kecemerlangan dari Ras Pati Ragil Pamungkas dan juga Firman Winugroho ya, sehingga mereka mampu lead by 6 points ya di halftime tadi. Kick out keluar, Andre. Randika terpancing untuk lompat. Randika tidak perlu buru-buru. Randika tidak perlu buru-buru. Bunda Putih, Padlan, Daris, Fridaris kembali mencetak angka. Fridaris bagus sekali. Fridaris melakukan layup itu akibat settingan dari Fadlan ya Bung ya. Iya, dan itu membuktikan bagaimana berharganya Fadlan bagi Hang Tuah Sumsel. Iya, defense yang baik dari Haris, hanya perlu hands up Bung. Warna Putih, Warna Putih ya, sabar saja Warna Putih. Kembali wow, Fadlan kick out keluar. Warna Putih kembali Pick and roll sekarang dengan Fridaris. Bunda Putih, masih Bunda Putih. Wow, Bunda Putih, ah! Sayang Bung gak masuk. Baik sekali, sekarang Budi Sucipto. Cepat ke depan. Step back, tembak, tidak. Falling, masuk. And one, Bung. Yeah. Koreksi saya kalau saya salah ya, tapi saya melihat Bunda Putih lebih efektif dalam memimpin tim yang melalui serangan daripada Janor Kuntara sejauh ini ya. Yeah, terutama dari dua game terakhir semenjak game kemarin waktu melawan Pelita Jaya. Ya. Haris second personal foul. Jadi Haris. Bowling yang kedua. Mustafa Ramadan di garis free throw. Sudah berapa free throw dari Satya Wacana, Bung Ridwan? Nah itu tadi catatan dari apa namanya statistik ya. Ya. Dari first half tadi dari Satya Wacana free throw-nya itu baru 1 dari 4, mereka baru 25%. Kurang bagus Bung ya, padahal itu free throw yang membuat mereka bisa menang atas Hang Tuah. Tidak banyak free throw yang terjadi di first half. Dari Hang Tuah Sumsel cuma 2 kali free throw aja dan memasukkan dua-duanya. Iya. Tapi catatan yang lebih mencolok lagi itu adalah tembakan 3 poin selama di paruh pertama tadi. Itu Satya Wacana 1 dari 7, sementara Hang Tuah Sumsel 0 dari 6. Iya. Hampir tidak ada yang bisa apa menembakkan 3 angka di pertandingan sore hari ini. Atau belum ya? Belum ada opportunity sepertinya. Iya, dan ini kelihatannya nanti begitu game semakin berjalan, semakin terbuka tentunya tembakan-tembakan 3 angka akan semakin mengalir. Baru saja Mustafa Ramadan offensive foul. Yayan passing pada Fridaris, hand off kembali Yayan sekarang. Masih Yayan, kick out keluar, Randika penetrasi, ah kaget Bung. Ya, ya masih mengenai tangan dari Mustafa Ramadan. Sisa 4 detik Bung. Fadlan kembali, 2 angka Fadlan. Belum kembali berhasil. Wow. Padahal penjagaan yang baik sudah dari Udu Putih, ternyata Lea Puni Sucipto lebih baik lagi Bung. 2 orang tercepat di lapangan saling berhadapan melalui fast break dari Satya Wacana tadi. Ah, Mustafa Ramadan ketika second personal foul. Baru kedua Mustafa, tenang. Mustafa Ramadan second personal foul. Mejoni masuk, Randika diganti. 25-28. Hang Tuah belum menambah angka, Bung. Iya. Di kuarter ini. 2 kali Fadlan gagal mengeksekusi 2 poin. Mejoni. Terlalu penuh, Bung. Fadlan, 3 poin saja. Bertanggung jawab Bung. Iya. Bertanggung jawab dia. Itulah yang harus dilakukan oleh para pemain. Yayan sekarang 3 angka. Belum berhasil juga. Firman yang rebound Bung. Susah ngambilnya. Ya. 2 meter. Kesempatan Satya Wacana untuk bisa kembali mendekatkan jarak. Yayan terkena foul. Ya, terpancing. Pancing dari Ragil.
28-25 untuk sementara. Satya Wacana berhasil untuk memperkecil jarak. Iya. Telah berhasil mencetak 5 poin Satya Wacana di quarter ini, sementara baru 2 poin dari Hang Tua Sumsel. Betul sekali, Bung. Sapa Ramadan. Defense yang baik dari Yayan, challenge yang baik dari Yayan, Bung. Iya. Cepat ke depan. Terlepas bolanya Hari Sabto. Belum, bukan Hari Sabto, Fadlan. Fadlan, maaf. Bukan merupakan volley. Menurut wasit. Ah, Ulu Putih tidak defense, Bung. Ulu Putih tidak defense. Sayang sekali Ulu Putih tidak mengantisipasi bahwa akan dipassing ke belakang. 27-28, kembali. Seru, Bung. Mejoni. Dua angka saja Mejoni berhasil. Ini yang ditunggu-tunggu oleh Hang Tua Sumsel. Saya apa? Bingung Andre kemana Andre, Bung? Ya. Andre harusnya tetap follow Mejoni. Ya. Kembali Andre Adriano, penetrasi 29-30 dan kesempatan untuk menyamakan kedudukan. Andre Adriano bermain cemerlang pada sore hari ini. Mengambil tanggung jawab timnya setelah tadi Ragil Pamukas dan juga Firman Di Nugroho dijaga ketat oleh para pemain Hang Tua Sumsel. Andre gagal, Bung, menyamakan. Masih 30-29. Bermain dengan tempo cukup lambat, Bung, kedua tim, Bung. Iya. Cukup terlalu hati-hati kalau menurut saya, ya. Offensive foul sekarang Fadlan. Dan terlihat mungkin wasit tadi melihat sikut dari Fadlan ya, yang mengenai wajah dari Andre. Sebenarnya apa karena Andre-nya pendek, Bung? Itu dia, itu salah satunya. Mungkin ini salah satu strategi bertahan ya bagi pemain yang lebih pendek. Falling yang kedua dari Fadlan diganti langsung oleh Patikawa. Ini salah satu trik-trik dari pemain di level IBL ya. Iya. Andre. Johnny. Iya. Oh, push. Ada dorongan dari Mustafa Ramadan terhadap Patikawa. Ini adalah front fall ketiga. Wah, sangat rugi, Bung. Iya. Kalau Mustafa Ramadan harus keluar terlalu cepat. Iya, tangannya, Bung. Tangannya ada gerakan, ya? Ya, ada gerakan ekstra yang tidak boleh pada saat melakukan box out, Bung. Patikawa mencoba 3 angka, belum berhasil. Oh, ditepis keluar. Mejoni balik ke Undo Putih. Pick and roll sekarang Undo Putih. Ada Patikawa, two shot. Patikawa masuk. Bagus sekali. 32-29. Dan antara Uni Putih dan Budi Sucipto ini ada pertarungan yang cukup unik juga ya. Oh, belum, bukan merupakan falling. Ragil meminta itu bahwa itu adalah merupakan sebuah foul. Kick out keluar. Oh, di strip sekarang. Hilang kembali, Bung. Ada Patikawa di sana. Budi Sucipto respati lagi, nggak ada yang jaga, Bung. Wow, ditabrak. Betul sekali. Betul sekali, wasit yang bawah tidak melihat itu justru ya, Bung. Itu justru wasit yang berada di posisi lain yang... Betul, meng-call. Karena jelas sekali Andre Kayana, kita lihat tayangan ulangnya sudah menguasai dan ditabrak, Bung. Ya, ya itu betul. Tidak boleh. Second personal foul bagi Firman Dwi Nugroho. Dan di 2 menit terakhir ini, di mana Mustafa Ramadan sudah menerima foul ketiga dan Firman Dwi Nugroho sudah menerima foul kedua. Ini ada perubahan yang harus dilakukan oleh Satya Wacana, jangan sampai mereka terjebak ke foul trouble. Ya, sekarang gantian, Bung, Satya Wacana yang bermain small. Ya. Advantage ada di Patikawa sekarang. Rioni Rahang Metan di sana ya. Iya. Terlalu jauh passingnya, terlalu jauh passingnya. Kembali ke posisi, jangan terlalu memaksakan, betul. Ya, Andre Kayana. Sayang, Bung.
Bahkan pantul yang masih belum akurat dari Andre Kayana, 29-32. Ada Rioni sekarang. Firman, 2 point saja Firman. Belum berhasil. Patikawa kembali rebound. Cepat ke depan. Mejoni, oh mismatch sekarang Mejoni dengan Budi Cipto, tidak dilihat itu. Oh, backdoor! Gagal kembali Andre Kayana. Pantulannya kurang akurat, Bung. Pantulannya, Bung. Ya. Agil, kick out. Rioni, passing keluar. Oh, terkena strip dari Mejoni. Mungkin coach saya mungkin tanya, ini ya, apa ya, ya, seperti kenyataannya bahwa pemain Satya Wacana ini merupakan lulusan dari universitas yang sama dan mereka tentunya telah bermain cukup lama bersama. Bersama, betul. Ini merupakan salah satu strategi dari salah satu tim IBL yang cukup unik. Ya. Menurut lu dari level IBL ini, apakah ini merupakan suatu keuntungan untuk Satya Wacana? Sebenarnya ini keuntungan iya dari segi kekompakan ya, dari segi kekompakan. Tapi yang harus disayangkan bahwa levelnya Satya Wacana kalau mau di-upgrade agak sedikit sulit karena mereka tidak mau menambahkan investasi ya, Bung, untuk membeli pemain-pemain yang berkualitas. Untuk mendatangkan pemain dari luar ya. Betul, mereka lah sangat bergantung dengan pemain-pemain di sekitar sana yang mau bermain di sana, dapat kuliah gratis sampai ke S2 pun akan dikuliahin sampai S2, Bung. Sesudah itu apabila pemainnya, contohnya Joshua akhirnya sekarang pindah, Tri Hartanto akhirnya pindah, Lutfianus Gunawan akhirnya juga pindah. Nggak usah jauh-jauh, Januar Kuntara juga merupakan binaan dari Satya Wacana gitu. Karena memang target dari Satya Wacana itu memang ada di level situ gitu. Jadi kalau sekarang ingin para fans IBL ingin sekali ngeliat Satya Wacana tampil di Final Four gitu, itu agak susah. Kecuali mereka merubah paradigmanya ini ya. Iya, dengan kecuali mungkin mendatangkan pemain-pemain, membeli pemain. Ya, mungkin kampusnya sedikit mengeluarkan uang gitu ya. Tapi ternyata objektif mereka bukan ke situ. Mereka mendidik para pemain basket yang mau kuliah, mendapatkan kuliah gratis tapi bisa bermain basket ya, tempatnya Satya Wacana. Itu setelah. Ya, Budi Sucipto. Hari Sabtu sudah kembali bermain. Yaris. Oops. Skyhook. Baik sekali, Bu. Kembali Skyhook dari Firman. Dan ini tentunya performa Firman Yunigro ini pasti sudah ditarik oleh, dilirik ya oleh tim. Oh iya, pasti, Bu. Pasti Firman, Ragil, Budi itu selalu udah menjadi incaran-incaran tim di papan atas. Kalau berhasil, backdoor, bila juga ada Mejoni di sana, pick and roll. Mejoni, 3 angka, short! Belum berhasil, Mejoni terlalu buru-buru sepertinya Mejoni merilis bolanya, Bu. 31-32, penonton di Gora Mongrogo mulai mengalir masuk, Bu. Ya. Antrian di luar sepertinya banyak, walaupun barusan saja ada sedikit hujan. Turun hujan sedikit, Bu, ya. Andre, 2 angka, Firman, gagal, offensive rebound. Mejoni cepat ke depan, masih Mejoni, passing pada Unu Putih. 3 point tidak, Mejoni mencoba 3 point kembali. Tidak, pick and roll sekarang, Fridaris, 2 point saja. Diblok tadi oleh diblok, Bung. Firman Dwi Nugroho. Bukan merupakan falling. Ya. Bukan merupakan falling. Itu ngeblok tadi ya? Iya. Firman Dwi Nugroho. That's a block shot. Betul. Antisipasi yang baik dari Firman, Bung. Iya. Patikawa. Hari Sabtu targetnya, Bung. Up, hampir terkena offensive rebound. Offensive point. Oh. Belum berhasil kembali, ya. Bung. Mejoni. Kembali. Oh, sekarang mengambil alih. Satya Wacana leading atas Sang Tua. Sumsel mau time out, telat. Coach Tondi instruksikan untuk time out. Ya. Unu Putih. Baik sekali, Bung. Baik sekali, Fridaris. Ya. Baik sekali, Fridaris. Dan tadi terlihat Firman Dwi Nugroho ya, cukup menahan diri agar jangan sampai terkena foul. Betul. Oh, steal yang baik dari Mejoni.
Komando putih, cepat ke depan. Ini Hang Tuah, Bung. Temponya cepat. Ya, Atikawa. Tidak berhasil, free throw. Tidak. 2 point saya Atikawa. Belum berhasil. 1 menit tersisa di quarter ketiga ini. 1 menit, Bung. Game berlangsung ketat 3-4-3-3. Ya, Januar sudah disiapkan di sana. Andre. Masih Andre. Runner. Runner layup, belum berhasil dari Andre. Undo putih, cepat ke depan. Undo putih. Masih Undo putih. Cari temannya Undo putih. Pick and roll. Atikawa, Bung. Mismatch, Bung. Iya, betul sekali. Kita tunggu saja teman dari Atikawa. Big shot. In and out, Bung. Sayang, hampir berhasil. Ya, beda 5 detik antara game clock dan shot clock. Block! Apa volley? Fall. Falling, Bung Fridaris. Ternyata 23 detik waktu tersisa. Fridaris memfoul Respati Ragil. Respati Ragil kembali ke garis free throw. Respati Ragil menunjukkan kecepatannya. Coba tadi melalui Fridaris dan melakukan layup. Tapi di detik terakhir Fridaris sempat untuk menahannya dan mengambil foul. Fadlan. Sudah disiapkan. Fridaris sudah berapa falling? 3 falling apa 4, Bung? Oh, 4, Bung. No trouble. Masuk. Ya. 34 sama. Masih seru. Lebih produktif kali ini Satya Wacana di kuarter yang ketiga. Ya. Kembali masuk. Satya Wacana memimpin perolehan angka di kuarter ketiga ini. Ya. 13-8. Bali Fridaris. Maaf, 15-8. 15-8 ya. Ya. Januar. Steven Atikawa. Sabto. Fadlan. Short. Haris. Gagal maksud saya Atikawa. Dan tiga, hampir 4 detik tersisa ini. Membuahkan kemampuan dari kecepatan pemain Satya Wacana. Tadi sempat ditunjukkan oleh Budi Sucipto ya. Oh, 3,5 detik bisa, Bung. Budi, layup. Layup loh, Bung. Bukan nembak. Sudah terlambat. Karena dikawal oleh Januar. Terakhir dari kuarter yang ketiga. Untuk sementara sekarang berganti. Satya Wacana yang unggul 1 poin atas Hang Tuah Sumatera Selatan. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Hold up the grass while I hold up the grass.
Yang keempat, yang terakhir di game antara Hang Tuah melawan Satya Wacana Salatiga. 35-34 untuk sementara Satya Wacana memimpin 1 poin atas Hang Tuah Sumsel, dan kita memasuki quarter terakhir. Budi Sucipto. Passing yang baik. Challenge yang baik, namun 2 poin untuk Ragil. Ragil baru saja orang yang jaga, Bung. Ya, baru saja mencapai poin ke-10-nya dari game ini. Ya. 37-34 Satya Wacana memimpin. Hari Sabto mencoba untuk menambah angka buat Hang Tuah. Masih gagal, Bung. Masih gagal Hari Sabto. Belum poin saya rasa Hari Sabto, Bung, di game ini. Ya, Hari Sabto cukup masih off, belum cukup off sekali. Nah, ada 2 poin dia, 2 udah mencetak 2 poin ya, besar salah 1 rebound. Mejoni juga tidak terlalu produktif. Mejoni juga baru mencetak 4 poin. Andre Ekayana yang telah menyumbang 10 poin untuk Hang Tuah Sumsel. Sekali lagi ini ada apa strategi yang berbahaya ya untuk Hang Tuah Sumsel, membiarkan Respati Ragil untuk melakukan tembakan-tembakan seperti ini. Block. Polos, jelas sekali. Fadlan terlalu polos, Bu. Ya. Block shot kedua dari Firman Dwi Nugroho. Oh, sekarang Ian Steven Patikawa ya, yang keluar karena bermain small, Bung. Harus dimasukkan dulu kaos dari Rioni, Bung. Ya. Calling Rioni, padahal Firman sudah siap membantu dan memblok Mejoni. Ya. Free throw Mejoni. Mejoni merupakan free throw shooter yang baik. Kita tunggu saja. Biasanya setiap kali saya ngomong itu nggak masuk langsung. Yang namanya jinx. Tidak terjadi. 75% kalau saya tidak salah, Bung. Bagi para penonton yang masih ada di sekitar Jogja, kami undang selalu untuk menonton Big Match setelah ini. Jam 5 sore kita ada Garuda dan Aspak. Betul, Bung, gak masuk langsung? Satu dari dua. 37-35. Oh, help defense yang baik, Bung. Iya. Yayan sekarang. Oh, safety, layup dari Andre Kayana. Dan langsung menyamakan kedudukan kini. 37 sama, semakin seru, Bung. 8,5 menit tersisa di quarter terakhir. Iya. Para fans dari Satya Wacana dan para fans dari Hang Tuah kini sama-sama menahan napas. Wong Gito nonton kali ini ya. Ada live streaming nih Wong Gito nih. Seru sekali. Oh, ayah. Belum berhasil masuk, harus sabar. Kedua tim sama-sama tidak memiliki 3 point field goal yang bagus pada hari ini. Ah, licin, Bung. Menginjak garis. Mengambang passing dari Mejoni. Kita lihat. Iya, betul sekali. Harusnya di bound pass aja ke bawah. Soalnya kan Fadlan jauh lebih pendek dari Firman. Kembali, Satya Wacana melakukan serangan, baru saja Hang Tuah melakukan turnover. Oh, steal, Bung. Hari Sabto sekarang. Poin, Bung. Defense, semua dari defense, Bung. Ya, ini langsung beralih memimpin Hang Tuah Sumsel. 39-37. Semua defense. Hilang lagi, Januar. Fight for the ball. Jambol. Milik dari Hang Tuah Sumsel. Gantian pemain, Bung. Ya. Budi Sucipto diganti. Rioni yang megang bola berarti. Kembali sekarang Satya Wacana bermain big. Dengan 2 big man, maksud saya.
Ini pasti banyak para penonton dari Palembang yang mengikuti pertandingan ini. Wong Kito ya. Wong Kito, dan saya selalu teringat ada pempek yang khas sekali dari kota itu. Terbuat dari ikan belida, Bung. Ikan belida ya? Iya. Berarti beli itu, nggak ngutang berarti. Ari Sabto, kick out. Januar, balik Ari Sabto. Belum berhasil, skema serangan. Yayan, sisa 8 detik. Pick and roll, ya Yayan. Wow, Yayan, Bung. Ada Ari Sabto, Bung. Ah, sayang lihat tangan kirinya belum berhasil. Kembali sekarang Januar. Mejoni, Yayan. Low post, Bung. Mejoni ada di atas. Fadlan di falling. Apabila ini fall dari Mustafa Ramadan, Mustafa Ramadan fall keempat. Fall keempat bagi Mustafa Ramadan. Betul, Bung. Fall trouble. Mustafa ya. Ramadan. Sudah berapa poin Mustafa Ramadan, Bung? 6 poin. 6 poin, rebound. Sudah ada 4 rebound. 4 rebound. 1 steal. Firman, Bung. Firman. Gimana kalau Firman? Firman Dunggara baru 6 poin sebenarnya. Tapi sudah mengumpulkan 11 rebound. Wow. Sedikit terhenti produktivitas dari Firman ya. Firman dan Ragil yang sedikit terhenti ya. Setelah tadi di awal quarter ketiga tadi, Ragil telah mencetak 10 poin. Ya. Tapi sejauh itu masih belum mencetak poin lagi. Ya, ya, ya. Biasanya Firman Mr. Double-Double, Bung. Benar. Nah, sebenarnya tinggal 4 poin lagi sih. Tidak terlalu jauh. Dua kali tapi yang jauh di bawah rata-rata adalah Respati Ragil Pamungkas ya. Ya. Average-nya dia 17, Bung. 17 poin, benar. Berhasil 2 dari 2. Free throw yang dilakukan oleh Fadlan. Yopi Giai masuk menggantikan Mustafa Ramadan. 37-41. Ya. 4 poin sekarang meninggalkan. Dari secara fisik sebenarnya Yopi Giai cukup mumpuni untuk menggantikan posisi Mustafa Ramadan. Sekarang Hang Tuah bertahan dengan small lineup, Bung. Oh, Rioni. 4, ada Andre di sana. Jaga lori Januar. Januar, ya, Firman, mismatch. Oh, melawan dua pemain defense iya. Dari Hang Tuah. Hari Sabtu mundur, Bung. Iya. 39-41, 8 poin buat Firman sekarang, Bung Ridwan. Iya. Iya, Andre Kayana. Oh, mismatch di bawah. Iya. Oh, blok. Terkena. Hati-hati, Yopi. Iya. Oh. Kaki Mejoni sudah menunggu, Bung. Ya. Baru mau masing Yayan, saya tahu itu. Namun sayang sudah terkena sepatu terlebih dahulu. Ya, Mejoni, Yayan baru mencoba membuat situasi dan akan memasing. Ya. 6 menit 25 detik tersisa ya. Di pertandingan ini. 41-39, Hang Tuah Sumsel untuk sementara memimpin. Ya. Dan kini bola dalam milik dari Satya Wacana salah tiga. Rioni Rangmetan coba mengatur serangan. Ah, Januar ketinggalan, Bung. Dan... so. 2 poin. Januar ketinggalan, Bung. Ya. Menyamakan kedudukan Ragil 41-41. Iya, falling kali fall. Ini. Kembali free throw. Tapi fall yang cukup berat juga ya untuk Satya Wacana karena di sana yang melakukan fall adalah Firman Dwi Nugroho. Fall ketiga. Fall ketiga, Bung. Harus di attack sebenarnya, Bung. Benar. Firman harus berani attack. Dua free throw, Fadlan, ya. 41 sama, 6 menit tersisa. Fadlan sudah berapa falling? Tiga, kedua. Catatan dari statistik, Fadlan sudah melakukan baru satu sebenarnya. Baru satu falling? Ya, baru satu fall. Free throw berhasil, penting sekali. Berapa kali, berapa attempt free throw yang Hang Tuah sudah lakukan? Baru 6 kali. Dari? Ini baru 6 kali. 6 kali, 6 kali ya? Attempt. Dan mereka sudah memasukkan 5. 5. Dan ini mungkin ke 7 dan ke 8. Cukup baik, Bung, berarti? Yeah. Free throw percentage. 7 dari 8 berarti. Wah, bagus sekali, Bung. Ya, yeah. 41-43. Ya, kembali. Telat Rioni memasing Ragil. Ya. Yeah. Oh, Firman dengan mudah, Bung. Menyamakan kedudukan kembali, Satya Wacana salah tiga. Iya, 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 iya. Sisa 5 menit 40 detik di quarter terakhir. Iya, Satya Wacana sudah tiga tim foul-nya, Bung. Yayan. Oh, lefty, Bung. Iya. Tangan kiri, Bung. Yopi Giai, defensive rebound. Iya.
Seperti Ragil kini memimpin serangan. Betul. Pada Firman Dwi Nugroho, one yeah. on one. Selalu memaksa. Pas break, Bung. Januar, kick out keluar. Mejoni, Yayan, extra pass. Ari Sabto, penetrasi. Masih ada Fadlan, Bung. Masih yeah. ada Fadlan. Sekali lagi, Ari Sabto harus merubah pikiran karena ada Firman Dwi Nugroho di sana. Oh, Fadlan. Fadlan. Ah, sayang Fadlan. Terlepas bahwa bola itu merupakan turnover ya. Iya, tapi iya, Fadlan iya, menunjukkan iya, iya. atletisme dan melakukan push up sedikit di sana. Tinggi sekali dan apa jamnya cepat sekali gitu. Betul, betul. Masih 43 sama 4 menit 53, Bung. Fadlan Minalah. Salah satu pemain pilar bagi Hang Tuah Sumsel. Iya. Yang cukup lama bermain untuk Garuda, Bung. Iya. Sebelumnya bermain untuk Citra Satria dulu. Citra Satria ya? Iya. Kembali Rioni, mengatur serangan. Januar. Wow! Bukan merupakan sebuah volley. Ada ankle di situ. Januar sepertinya ankle. Kita lihat, Bung. Tembakan dua angka dari Respati Ragil. Untuk sementara membawa Satya Wacana Salatiga memimpin 2 poin atas Hang Tuah Sumsel. Iya. Dan poin guard dari Hang Tuah Sumsel ini dibantu temannya untuk kembali ke bench. Iya. Tapi sudah bisa berdiri dan sekakinya sendiri. Iya. Hang Tuah akhirnya time out di second half. Merupakan time out Hang Tuah yang pertama. Hang Tuah belum timpol, sedangkan Satya Wacana sudah 3 timpolnya. Iya. Dan hingga tersisa 4 menit 38 detik ini, sekali lagi dari Satya Wacana Salatiga, Respati Ragil Pamungkas memimpin dengan 12 poin. Disusul double-double dari Firman Dwi Nugroho, 10 poin dan 11 rebound. Sementara dari Hang Tuah Sumsel, Andre Kayana memimpin dengan 12 poin beserta 6 rebound. Dan Fadlan Minalah tidak jauh di sana dengan 8 poin dan 5 rebound. Iya. Satya Wacana 45, Hang Tuah 43, masih 4 menit 38 detik. Firdy Aris hari ini juga bermain cukup bagus, Bung. Sudah menyumbangkan 8 poin untuk apa Hang Tuah Sumsel. Ya, sayang harus fall trouble ya. Ya. Saya rasa akan dimasukkan kembali, Bung, Firdy Aris. Ini sudah waktunya. Dia bermain cukup efektif sekali untuk apa membentuk pertahanan terhadap serangan-serangan dari Satya Wacana. Ya. Radika masuk, Bung. Menggantikan Ari Sabto. Radika akan bermain di posisi bawah. Dan inilah IBL 2016. Ya. Pertandingan ketat disajikan sekali lagi di seri 3 Yogyakarta ini. It can go anyway. It yes. can go to both ways. Ya, betul sekali. Skor sangat ketat sekali. Siapa yang bisa memanfaatkan kesempatan itulah yang akan memenangkan pertandingan ini. Bola putih. Bikin roll ya dengan Fadlan. Bola putih. Randika. Passing pada Fadlan. Bola putih kosong. Penetrasi. Fadlan. Turn around, jump shot, Fadlan. Belum berhasil. Leonie Rangmetan dengan cepat membawa ke depan. Yopi. Lefty. Wah, falling, Bung. Firman Dwi Nugroho. Menampal. Tidak ada yang membox out. Bola liar, ya. Dengan salah satu keunggulan dari Firman Dwi Nugroho, ya. Dengan keunggulan postur tubuhnya tadi di tengah-tengah. Radikal contoh senopal. Firman Dwi Nugroho akan mencoba menambah pundi-pundi poin yang bisa disumbangkan pada timnya. 2 kali free throw dari Firman. Masuk. 46-43. Kembali masuk. 2 dari 2, Bung. Ya. Passing cepat ke depan. Bunda putih. Bunda putih ada oh, gagal, Bung. Sayang sekali. Oh, passing yang baik dari Mejoni iya. tidak dapat dikonversi angka oleh Uno Putih. Ya, tapi waktu masih cukup banyak, cuma beda 4 poin, masih 3 menit 50 detik.
Memang ada kesempatan emas di sana. Firman Dwi Nugroho gini. Terlalu memaksa Firman. Ya, sekali lagi Firman. Mejoni. Leap. Ke fall dari Rioni Rahangmetan Mejoni. Firman Dwi Nugroho harus segera melirik shooter-shooternya ya. Karena dia tadi melakukan pergerakan di dalam telah berhasil menarik dari 2-3 defender dari Hang Tua Sumsel. Iya. Sementara dari Hang Tua Sumsel, kontribusi dari Mejoni seperti ini tentunya sangat diharapkan. Betul sekali. Apabila tadi layup dari Uno Putih masuk ya, ini skornya bisa sama. Bisa sama, ini udah apa, tie game lagi. Iya. Terjadi susul-menyusul. Antara Hang Tua kemarin dengan Jenny Bandung Utama, 14 kali susul menyusul. Ya. Saya nggak tahu apakah sekarang ini baru mungkin 3 kali, 4 kali. Satya Wacana dengan Jenny Bandung Utama ya? Iya. Hang Tua dengan Satya Wacana, Hang Tua dengan Jenny Bandung Utama. Oh, yang waktu sebelumnya itu? Iya. Andre. Iya. Uni Putih. Betul. Bowling. Andre Adriano ya. Kembali ke garis free throw. Satya Wacana sudah team foul, Bung. Ya. Andre Adriano bermain cemerlang pada sore ini saya kira. Berapa poin, Bung, Andre? Ini merupakan percobaan dia untuk poin ini poin ke-8. Dan akan mencoba untuk poin ke-9. Kontribusi yang baik pada saat Budi Sucipto tidak bermain ya, Bung ya. Rioni Rahangmetan bisa mendeliver bola-bola pada timnya. Gagal, Bung. Falling. Fadlan yang justru falling, Bung. Sekali lagi. Di bawah, Bung. Bola di bawah. Iya, kesempatan diberikan kepada Satya Wacana justru untuk menambah perolehan angka mereka. Ini merupakan foul kedua dari Fadlan. Iya. Fadlan telah menyumbangkan 8 poin dan 5 rebound. Switch di sana, Mejoni jaga Andre. Ah, tidak lagi passing, Bung. Satu poin, terlambat Yopi Giai. Sudah habis waktunya, Bung. Ya. Kedua tim bermain kurang maksimal ya pada sore hari ini. Blok kembali. Oh, masih ada Fadlan, Bu. Never give up, Bu. 47-48. Dari Satya Wacana sepanjang game ini telah melakukan 12 asis dan 9 turnover. Iya. Sementara Hang Tua melakukan 15 asis dan 10 turnover. Firman falling, Bung. Ya, dan ini merupakan foul ketiga bagi Firman. Empat, Bung. Sebentar. Keempat. Keempat, benar. Personal foul keempat bagi Firman Dwi Nugroho. Iya. Kesalahan sayang sekali, Bung. 2,5 menit. Harus bergerak pick dari Firman. Saya tahu Ragil pasti akan pinter sekali dia mencari celah. Ya. Tidak perlu sebenarnya Firman melakukan itu. Sayang sekali. Oh, tidak ada yang melihat Fadlan kosong. 2 menit 20 detik. Mejoni bermain low post dengan Rioni. Traveling. Travel kelihatannya. Kembali turnover. Pivot dari. Mengangkat, Bu. Mengangkat, terangkat. Saya rasa terdorong, terdorong oleh Rioni sepertinya. Ya, penonton semakin memenuhi Gor Amung Rogo. Para pemirsa yang masih menonton yang ada di sekitar Jogja, kami langsung mengundang Anda untuk menyaksikan partai big match back to back. Rioni Rahangmetan. Oh, Rioni. Baik sekali layup dari Rioni. Ada defensive breakdown dari Hang Tua Sumsel sehingga Rioni bisa melakukan layup dengan mudah. Itu fake move dari Rioni, Bung. Itu fake move dari Rioni. Sekarang Kayana. Strip. Wasit. Harusnya bola Hang Tua, karena yang menepis itu adalah Satya Wacana, Bung. Dan arah bolanya memang kemungkinan besar itu merupakan masih bola Hang Tua ya. Iya.
Kita lihat, Bung. Ya, ditepis oleh Firman. Para wasit masih melakukan konferensi kecil di tengah lapangan untuk mengambil keputusan. Dan bola Satya Wacana. Iya, bola untuk Satya Wacana ternyata 47-50. Satya Wacana masih memimpin atas Hang Tuah Sumatera Selatan. Rioni Rahmetan hanya beda 3 poin di pertandingan ini. 1 menit 45 detik tersisa. Foul dilakukan oleh Leoni Putih. Tim foul. Otomatis 2 free throw. Oh, masih inbound? Iya, belum, baru naik. Baru tim foul. Oh, baru tim foul. Baru okay. Tim foul. Steal. Saya bisa dikuasai kembali oleh usaha yang baik dari Fadlan. Ya. Ya. Rioni kembali. Rioni Rahmeta. Dua kali berturut-turut. Time out langsung Hang Tuah Bung. Sisa 1,5 menit. 52-47. 5 poin. Bahaya Hang Tuah akan mengalami kekalahan kedua kali ke Hang Tuah atau bisa membalikkan keadaan. Iya, waktu masih cukup panjang. Kita tunggu saja para IBL fans. Jangan kemana-mana. Masih dalam game seru antara Hang Tuah melawan Satya Wacana Salatiga. Sisa 89 detik di pertandingan ini, 52-47 untuk sementara Satya Wacana Salatiga memimpin. 14 poin telah disumbangkan oleh Respati Ragil Pramungkas dan 12 poin dan 12 rebound disumbangkan oleh Firman Dwi Nugro. Tetapi yang menjadi highlight dari Satya Wacana Salatiga adalah Rioni Rahmetan. Ya, 4 poin Bung. Ya. Back to back 4 poin layup. Dari layup. Dan Rioni Rahmetan telah menyumbangkan 3 steal, 5 assist dan 4 rebound bagi timnya. Berapa poin Bung? 4 poin itu. Ya, 4 poin layup semua ya Bung ya. 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 Padahal sekarang terima bola. Yayan. Mejoni. Mejoni, 2 angka. Gagal. Belum berhasil Mejoni. Okay. Ya, hanya perlu menahan tempo saja Rioni. Ya. Firman Dwi Nugroho. Bagus sekali, Bung. Memperlebar jarak 54-47. Mejoni, Uni Putih. Di steal sekarang. Turnover. Mejoni segera melakukan foul. Kesalahan kecil dari pemain Hang Tuah dalam melakukan serangan. Iya. Diambil keuntungan oleh Satya Wacana. Dan kini Satya Wacana semakin memiliki chance untuk memperlebar jarak. 54-47, 47 detik tersisa di quarter terakhir ini. Andre Adriano jadi eksekutor. Gagal, Bung, menambahkan angka. Ya, free throw pertama gagal. Apabila kali ini Hang Tuah bisa cepat ke depan dan melakukan 3 point, 2 possession. Ya, itu yang harus dilakukan tentunya. Iya, harus dilakukan itu, Bung. Namun sepertinya Mejoni, Andre Kana juga lagi off, Bung. 8 poin untuk sementara Satya Wacana memimpin. 47 lagi, detik. Lagi libur mungkin 3 poinnya, Bung. Putih.
Iya. Biarkan bola menggelinding dan diambil. Clock baru berjalan. Harus cepat, Bung. Iya, dari Kayana. And roll. Sabto, 3 point masuk. Masuk, Bung. Iya. Iya, 2 possession. Harus trap. 55-50. Harus trap. Harus rapat. Iya. Iya, betul sekali. Tidak perlu falling, Bung. Tidak perlu falling. Pastikan bisa, kalau bisa pick turnover ya. Iya. Sepati ragil. Iya, turnover betul, Bu. Ini yang diharapkan oleh Hang Tua tentunya. Masih ada satu tema. Ya, kesalahan-kesalahan kecil dari Satya Wacana. Bos Subsel mengambil timeout untuk melakukan strategi dengan sisa waktu yang tersisa. Quick two, Bu. Iya. Quick two. Atau quick mencari poli ke dalam. Ya. Siapa tahu quick two dan juga N1 ya. Iya. Menguntungkan. Tapi hal ini semua dimungkinkan melalui tembakan 3 kan dari Ari Sabto tadi. Betul, nothing tulus Ari Sabto. Benar. Harus menembak 3. Dan kami ingatkan sekali lagi bahwa setelah pertandingan ini akan bertemu antara Garuda Bandung melawan M88 Aspak Jakarta. Match pertama yang akan disiarkan secara langsung dari layar kaca RTV. Ya, setelah ini Bung ya. Ya. Wow, ini para penonton tiba-tiba saja seperti banyak, Bung. Aliran air banjir memasuki pintu utama dari tribun Gor Among Rogo. Iya. Dan para aser ya, para petugas yang membantu kenyamanan para penonton ini. Wah, telah mencoba mengatur, memberikan posisi terbaik bagi para penonton. Rioni diganti, Bung, oleh Budi Sucipto. 55-40. Andre Kayana, targetnya Andre Kayana. Sucipto sekali lagi. Gagal, Bung. Ah, sayang, Andre Kayana harusnya targetnya. Ya. Tidak perlu mencari 3 poin kalau menurut saya, Bung. Benar. Mencari quick tuh, habis itu baru falling, Bung. Benar. Dan ini mereka berharap. Bagaimana free throw shooter dari Budi Sucipto ini? Masuk. 6 poin berjarak. 2 possession 3 point. Free throw kedua juga bagus, 7 poin. Satya Wacana memimpin, Uni Putih memimpin dengan cepat. Harus cepat, Bu. Andre Kayana. Steel, malah sekarang. Sekarang malah steel, Bu. Budi Sucipto. Poin, Bu. Menambah 2 poin lagi. Dan kelihatannya game ini udah terlepas. Iya. Dari tangan Hang Tua. Iya, betul sekali, Bu. Oh. Unsportsmanlike foul. Andre Kayana. Kita coba lihat, sedikit tersengkat sebenarnya. Sebenarnya tidak sengaja, Bu. Tidak sengaja itu, sama-sama berlari ke belakang, berlari ke depannya, ke arah pertahanan dari Satya Wacana. 59-50, Satya Wacana Salatiga memimpin Hang Tua Sumsel di game kedua hari terakhir IBL 2016 dari Gor Among Rogo, Yogyakarta. Setelah ini kita akan mengikuti big match pertama antara Garuda Bandung melawan M88 Aspak Jakarta. Budi Sucipto kembali ke free throw line. Calling yang salah menurut saya dari wasit, Bung. Yeah. Mengenai unsportsmanlike tadi itu. Oh iya, itu secara tidak sengaja sebenarnya tersandung. Yeah, dan kelihatan Andre Ekayana masih melakukan protes di sana. Yeah. Masih mempertanyakan kenapa bisa unsportsmanlike tadi. Yeah, tentunya wasit memiliki satu kebijakan tersendiri ya. Kenapa itu di call demikian, dan bisa Budi Sucipto kayak dibiarkan oleh Uni Putih. Ya, tidak perlu polling, Bung. Ya, jauh sekali. Ya, itulah akhir dari pertandingan antara Satya Wacana Salatiga melawan Hang Tua Sumatera Selatan. Berakhir kemenangan untuk Satya Wacana Salatiga. 61-50.
Baiklah para penonton IBL TV, jangan kemana-mana, setelah ini masih ada Big Match. M88 Aslan berhadapan dengan Garuda Bandung. Hold up the grass, while I 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 hold up the grass, while